عليه وآله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم, وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون مرحبا اهلا وسهلا kepada semua para jamaah, para tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli surganya Allah, Insyaallah Allah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan dalam hadisnya bahwa di dunia ini ada dua surga yang menjadi batu loncatan surga akhirat. Sahabat bertanya kepada Nabi tentang dua surga tersebut. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah majelis-majelis ilmu, yang kedua adalah kumpulan zikir, majelis-dzikir. Kita sekarang sedang duduk di majelis ilmu, majelis zikir. Kita berharap di dunia kita hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, kelak kita dihadirkan di surganya Allah, dan juga marhaban Ahlan Wasalan kepada kru Nabawi TV yang meliput acara kita yang mulia ini, dan Abuya menghaturkan. Marhaban ahlan wa sahlan kepada seluruh para pemirsa uh, Nabawi TV dimanapun berada dan segenap umat Islam dimanapun berada wabil khusus bangsa Indonesia warga Indonesia yang sangat Abuya cintai semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Selalu dijaga oleh Allah dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala kejelekan, dan kita dijaga dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia. Semoga hati kita oleh Allah dibersihkan dari semua sifat-sifat hati yang tercela. Dan didandani hati kita dengan seluruh sifat-sifat hati yang terpuji. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah dengan penuh rahmatnya, penuh barokahnya, penuh hidayah dan taufiknya, penuh rioknya dan cintanya, penuh nikmatnya dan anugerahnya, penuh ijabahnya dan kobulnya. Dan juga penuh dengan segala kebaikan zahir dan batin. Dan semoga kita dalam mengkaji ilmu Allah ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dan semoga dikala kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang paling tinggi derajatnya dalam keadaan iman kita sempurna, Islam kita sempurna, ihsan kita sempurna, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, dikumpulkan bersamanya dan bisa terus menemaninya sampai di surga bersamanya selama-lamanya para jamaah sekalian terlebih dahulu abu ya minta maaf ya atas informasi awal bahwa pada pengajian rutinan bulanan ini akan diadakan uh, maulid ya maulid akbar Lalu setelah Buya istikharah Lalu juga Musyawarah Sebagaimana yang diperintahkan Oleh Allah dan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka uh, Untuk saat ini Kita masih kurang tepat uh, Untuk uh, Mengadakan uh, Kumpulan ya yang seperti biasa kita dalam Maulid Akbar karena yang hadir itu ratusan ribu berbeda dengan acara-acara di tempat lain ya sebanyak-banyaknya lima ribu tiga sepuluh ribu gitu kan rata-rata yang disebut uh, kumpulan Maulid di masyarakat seribu dua ribu itu sudah banyak tapi di kita itu ya uh, bisa ratusan ribu yang hadir apalagi kerinduan para jamaah ya dari mana-mana ini bertanya-tanya bukan cuma dari Jawa Barat saja kan tapi dari provinsi-provinsi kapan Maulid Akbar kapan Maulid Akbar kapan Maulid Akbar sementara kita ini masih ada yang mengganjal apa perjuangan kita belum tuntas ya yaitu dalam Uh, memerangi corona ini. Ya, kita belum tuntas. Levelnya masih di level 2. Kita menginginkan levelnya 0, ya. kita ini kewajiban kita bersama, ya, dan juga uh, salah satu upayanya adalah yang belum divaksin, divaksin dulu agar semua divaksin, terutama jamaah yang suka hadir, ya kan? yang belum divaksin tolong semua divaksin agar kita semua merasa eh, tenang dan pemerintah juga karena sayang kepada kita tentunya pemerintah akan merasa tenang kalau kita rakyatnya semua sudah divaksin ya dan alhamdulillah untuk Sumedang memang sudah uh, apa sudah uh, men dekati kepada 100% ya uh, yang sudah divaksin alhamdulillah tapi juga kan yang hadir bukan dari Sumedang saja tapi dari berbagai kabupaten bahkan dari berbagai provinsi nah Bu yang menimbang dan istikharah nah untuk saat ini kita masih tahap berjuang dan masih tahap apa terapi ya maka insyaallah untuk maulid nanti pada pengajian bulanan yang akan datang itu pun juga tidak seperti yang biasa ya, artinya yang maulid akbar biasa ya, namun secara khusus Insya Allah momen maulid di sana mudah-mudahan levelnya sudah zero Amin ya berdoa semua kepada Allah Taala ya Insya Allah. Dan kita sekarang akan meneruskan pengkajian kita dalam menggali keutamaan ilmu. Menggali keagungan ilmu yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Allah jalla jalaluhu Ingat bahwa ilmu ini yang kita kaji yaitu ilmu Islam adalah ilmu yang sakral Ilmu yang datangnya dari Allah ya Bukan produk Rasul, bukan produk Malaikat Jibril, bukan Bukan produk akal, bukan Akal kita manusia hanya berkhidmah kepada ilmu yang agung ini berbeda dengan ilmu urusan duniawi kalau ilmu urusan duniawi itu bisa hasil produk akal ya kan? nah, sebaik baiknya ilmu duniawi yang hasil produk akal bahkan tidak sedikit pengetahuan duniawi bukan produk akal malah sehingga mengakibatkan warna-warni kejelekan ya bagi kehidupan manusia Produk apa? Satu produk setan. Setan mengajarkan pengetahuan dari dirinya. Atau produk hawa dan produk nafsu. Dan hawa nafsu ini juga memproduksi pengetahuan. Yang mana hawa nafsu manusia pada dasarnya memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan Maka yang terjadi dalam kehidupan kita ya, Kalau menemukan warna-warni kejelekan Artinya ada pengetahuan yang kita ikuti imah hasil ya, setan Wa ima hasil hawa dan nafsu Ya Sebaik-baiknya ilmu dunia dihasilkan dari akal. Ya. Namun adapun ilmu Islam Ilmu Islam ini adalah ilmu yang datangnya langsung dari Allah Allah lah yang mengajarkan ilmu ini Kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Dan kepada para rasul terdahulu eh. Yang mana pengetahuan ini mencakup kemaslahatan dunia secara sempurna dan mencakup kemaslahatan akhirat secara sempurna. Jadi, segala kemaslahatan dunia ilmunya sudah ada ya? dalam Islam, yaitu dalam Wahyu Allah yang lalu dijabarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan dicontohkan langsung oleh beliau Allah 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 Urusan bisnis sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Urusan berumah tangga sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Urusan kita memimpin rakyat, gitu kan? membangun kemaslahatan kehidupan rakyat, baik ekonominya, kesehatannya, kesejahteraannya, keamanannya, gitu kan? ketentramannya, persaudaraannya. Gitu kan? hatta urusan politiknya semua sudah Allah ajarkan di dalam al-qur'an dan di dalam sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna dengan sempurna ya. ilmu pergaulan kita bergaul dengan siapa saja bergaul dengan Allah bergaul dengan Tuhan bayangkan sang pencipta alam semesta ilmu pergaulan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para kekasih Allah ya dengan para nabi para malaikat alaihi wassalam dengan para wali para ulama para syuhada para solihin dan juga dengan umumnya muslimin muslimat mukminin mu'minat. ilmu pergaulan dengan sesama manusia ilmu pergaulan ingat dengan sesama manusia dari sisi kemanusiaan yang disebut bahasa Arabnya insaniyah, kan? insaniyah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insa insaniyah. Persaudaraan ya, yang dengan yang seagama, ada persaudaraan dengan sesama manusia. Bagaimana muamalah ya, bergaul dengan semua manusia? Kita sudah mendapatkan ajaran yang terbaik ajarannya. Dalam wahyu Allah sudah diajarkan. Dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diajarkan. Yani, ketika bergaul dengan sesama manusia, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana hati kita selalu penuh dengan rahmah, dengan kasih sayang, dan cinta kepada semua. Bagaimana hati kita selalu baik sangka kepada mereka? Bagaimana hati kita selalu mendoakan dengan kebaikan-kebaikan kepada semuanya? Bagaimana hati kita selalu merasa lebih hina daripada semua? Subhanallah. Bagaimana hati kita selalu menutup mata hati, menutup mata ini dan menutup telinga, menutup mulut, kan? Mengunci tangan, mengunci anggota badan dari berbuat kezoliman kepada siapa? Dari ingin tahu kepada kekurangan, kejelekan, kesalahan yang lain siapapun itu Muslim non Muslim. Masya Allah, Masya Allah. Jangan sampai ada keburukan yang lahir daripada hati kita, yang lahir daripada seluruh anggota jasad kita kepada siapapun. Ini ajaran ini hanya ada dalam ajaran Allah. Hanya ada dalam ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dan ajaran para Rasul-Rasul Allah. Allah. Dan juga dalam bergaul dengan sesama bagaimana kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun muslim non muslim memberi kepada yang, yang lain ya membantu apalagi yang, yang lemah mengurus yang. anak yatim memberi bantuan kepada fakir miskin mengajarkan keilmuan kepada orang yang masih awam Orang yang belum punya keilmuan Allah dan membangun persaudaraan dengan siapapun, dengan Muslim, dengan non-Muslim, menengok yang sakitnya, ya? nguruskan jenazahnya, dan juga membuat kebahagiaan bagi yang lain. Ya ini membahagiakan yang lain. Masya Allah. Kata-kata penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sikap, tatap, usap. Masya Allah. Semua penuh kasih sayang. Tidak pernah ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, kata-kata yang menyakitkan ini ilmu pergaulan ini hanya ada dalam ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Kalau ketemu raut wajah selalu membahagiakan. Selalu tampil bersih tercium aroma wangi Masya Allah Wajah sembringa Ini bukan dengan sesama muslim Semata, tidak Tapi dengan semua manusia Dengan semua manusia Selalu senyum manis yang ditaburkan Dan itu dilakukan Lillahi ta'ala Karena Allah dilakukan Bukan karena ingin menarik simpati yang lain kepada kita Bukan karena ingin mendapatkan imbalan Kebaikan dari yang lain untuk terlah Tapi murni saya lakukan lillah Karena Allah Orang lain malah kalau Sebaliknya berbuat keburukan kepada kita Membenci kita, menjelek-jelekan kita Memitnah kita Dan sebagainya Ajaran Allah Cara bergaul kita sabar. Masya Allah. Kita tidak melayani ya, kejelekan siapapun dengan kejelekan lagi. Tapi kita diperintahkan melayani kejelekan siapapun dengan kebaikan. Allah. Ini ajaran siapa? Ini ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa Lalu ajaran Nabi, ajaran memberikan kegampangan dalam segala hal kepada yang lain. Dengan okay? yasiru wala asiru. Bahkan Nabi kalau menyuruh sahabatnya untuk menjadi hakim, menjadi amir, menjadi pemimpin di satu negara yang beliau utus untuk menjadi da'i. Selalu Nabi pesan Ya siru wala Gampangkan oleh kalian urusan umat Urusan masyarakat harus digampangkan Jangan ada yang dipersulit Bashiru wala tunafiru Bashiru wala tunafiru Bahagia kan manusia itu Bagaimana agar mereka bahagia Kalau kita ketemu dengan mereka Kalau kita hidup di tengah-tengah mereka Mereka merasa bahagia karena kita Jangan sampai menakut-nakuti mereka Yang disebut sekarang terorisme Terorisme itu sangat-sangat Dilarang oleh Rasul Hadisnya juga soheh setiap sahabat yang diutus oleh Nabi, Nabi selalu pesan begitu. Basyiru wala gembirakan hati manusia. Siapapun itu, muslim dan muslim. Wala dan jangan kalian takut-takuti. Takut-takutkan gitu. Artinya jangan bikin teror. Jangan punya sifat teror. Apalagi sampai memecah belah persaudaraan apalagi sampai menimbulkan huru hara kan perkelahian sampai peperangan kan? makanya kita umat Islam wajib semuanya berjuang bersama-sama mengklarifikasi ya kan? mengklarifikasi apa yang harus diklarifikasi adalah satu tudingan-tudingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Islam. Maaf, terhadap apa? Islam fahami, bukan terhadap Muslim, garis bawahi beda terhadap Islam dan terhadap muslim dianggap ajaran Islam itu adalah terorisme. Kita harus klarifikasi. Ingat. Kalau menuding kepada muslim teroris mungkin mungkin dan kita umat Islam tidak bisa menyangkal kalau ada seseorang Muslim ya, yang ini Muslim itu punya sifatnya adalah menteror, ya, dia sebagai teroris, ya. mungkin saja mungkin itu Muslim tapi beda dengan Islam. Ya. Islam adalah ajarannya, ilmunya, Akhlaknya, niatnya, amalnya, perbuatannya, ucapannya, semuanya Gak ada dalam ajaran Islam Ajaran Allah dan ajaran Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ajaran menakut-nakuti yang lain gak ada Ajaran mendolimi yang lain gak ada hatta hati saja harus dijaga Suudon saja ndak boleh merasa lebih baik dari yang lain ndak boleh bayangkan hasud kepada yang lain ndak boleh Allah benci kepada yang lain ndak boleh bayangkan ini ini ajarannya Islamnya beda dengan muslimnya kalau muslim kan orangnya orangnya boleh jadi karena dia belum sempurna keislamannya hingga lahir niat yang cacat, pikiran yang cacat, perbuatan yang cacat, ucapan yang cacat. Sehingga kita tidak bisa menyangkal kalau ada seorang ini siapa? Muslim, dia suka sholat, dia suka ngaji, hafal Quran dan sebagainya, tutup orat. Tapi dia ini teroris, mungkin, mungkin saja. Hatta ini ustad, ini mubalik, ya mungkin saja karena memang belum sempurna dalam menguasai Islam. Kan? Atau mungkin saja dia sebetulnya bukan muslim, bukan orang Islam, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam lalu dia berkedok dengan kedok seorang muslim atau seorang Ustadz atau seorang dai, bisa terjadi bisa dulu saja zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kok yang disebut kaum munafikin. Ya? Orang taunya ini ustadz, ini muslim, hafal Quran. Dulu kan senuk plus begitu. Tapi mereka justru menguasai Islam, belajar Islam. Mereka ini kan dibayar ya? karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dibikin umat Islam ini ribut, ya? dibikin umat Islam ini agar saling suudon satu sama lain, saling mencaci satu sama lain, atau dibikin umat Islam ini seolah umat Islam ini sangat benci kepada non Muslim, kan? Umat ini agar memusuhi non Muslim, agar menyerang non Muslim. Inna lillah wa inna ilahi rajiun. Bisa terjadi ini, ya bisa saja terjadi. Kan? Bisa saja terjadi disebut, disebut sekarang istilahnya dengan boneka kan? Memang boneka Itu kiai kiai boneka Ustad ustad boneka Da'i da'i boneka Mungkin terjadi Mungkin terjadi Karena munafiqin Sudah digambarkan dari zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang sengaja ingin menghancurkan kerukunan umat Muslim di zaman Nabi kan? ingin supaya umat Muslim berperang dengan sesamanya, ingin supaya umat Muslim itu berperang dengan yang lain. Dia cuma nonton, dia Cuma nonton. Nah, fahami oleh kita semua, ya Allah. Nah. Tapi ingat, Muslim boleh jadi dia teroris Islam. Mustahil Islam itu ajaran teroris. Mustahil Muslimnya boleh jadi dia masih kurang banyak kesalahan-kesalahan, atau masih ada kebodohan, atau ada kesesatan. Tapi Islam dan tidak mungkin ada kesesatan dalam Islam karena Islam adalah hak. Kebenaran seluruhnya, dan Islam datang dari Allah. Al-Hakumir Rabbi yang mengatur kehidupan semua manusia dan bangsa jin di muka bumi ini. Allah menurus, menurunkan Islam agar kehidupan manusia itu justru damai, agar kehidupan manusia itu tentram, harmonis, aman, kan? agar kehidupan manusia sejahtera, sehat kan okay. agar kehidupan manusia bahagia, beruntung, terhormat, selamat. Subhanallah. Itu diturunkan Islam seperti itu. Pahami, ya. Yeah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada kehidupan manusia yang Allah ciptakan, yang, yang menciptakan, menciptakan manusia Allah, menciptakan, menciptakan bangsa Jin Allah, yang, yang mengatur kehidupannya Allah. Ya. Jadi yang Maha Tahu kepada kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu seperti apa, ya Allah yang Maha Tahu. Maka Allah menurunkan ajaran Islam, inna dina inda Allahil. Islam itu Islam diturunkan dari mulai kepada Nabi Adam Alaihissalam bukan yang baru bukan ajaran Islam itu ajaran lama ajaran semua Rasul ajaran semua Nabi ajaran umat Rasul terdahulu makanya yang Mengaku beragama, mengaku merujuk kepada Alkitab, baik itu Injil, Taurat, Zabur, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat, kan? kita bisa lihat, karena ajarannya sama, apa ajaran kebaikan, ajaran kasih sayang, ajaran kerukunan, ajaran kebenaran, masya Allah sama. Ajaran kebahagiaan, ajaran kehidupan yang sangat baik sekali. Kalau ada baik yang mengaku muslim atau yang mengaku mengikuti Al-Injil, Al Taurat, Al Zabur dan sebagainya, lalu dalam kehidupannya ya yakni dalam pergaulannya dengan sesama berbuat kezaliman. Ingat ini tidak bisa mengatasnamakan ajarannya Tidak bisa Menteror Membunuh Nggak, nggak bisa Hasud saja tetap Ajaran Nabi Isa AS Sama dengan ajaran Rasulullah Salam, ajaran Nabi Musa Ali salatu Alaihi Wasallam sama dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, eh, ya, Kesesatan-kesesatan bukan lahir dari ajarannya Lahir dari pribadi orangnya kan? Kesesatan boleh terjadi di orangnya Baik itu Yahudi, itu Nasrani, baik itu Muslim sekalipun Di orangnya boleh terjadi Terorisme ini mungkin saja bisa terjadi di siapa saja Baik yang beragama samawi ataupun yang tidak beragama samawi Namun tentunya tidak diperbolehkan menuduh kepada ajarannya Kalau ada yang mengatasnamakan ajaran Nah ini bermasalah besar ini Ini bermasalah besar Disinilah kita perlu mengklarifikasi Ketika ada Muslim yang bom sana, bom sini, menjelek-jelekan sana, jelek-jelekan sini, membidah-bidahkan sesama Muslim amalan sesama muslim dengan mengkafir-kafirkan mensyirik-syirikan kepada sesama muslim cuma karena gara-gara jarah kubur atau tawasul atau melakukan maulid umpamanya ini dianggap bid'ah dolalah finnar ahli neraka ahli neraka, ahli neraka ini yang tawasul ini syirik musyrik ya musyrik itu artinya udah keluar dari Islam udah keluar dari iman bayangkan yakinkan oleh kita ini perlu diklarifikasi ini bukan ajaran Islam bukan wallahi ingat demi Allah Dan ini bukan ajaran Islam ya kalau membidahkan yang betul-betul ini bidah secara aturan secara benar aturannya eh ya benarlah atau menyebutkan syirik ini orang musyrik ini karena melakukan hal yang syirik dan secara ilmiah dengan ilmu yang benar ingat yang disepakati ingat di dalam Islam oleh semua ulama muslimin bahwa ini adalah syirik ya itu tidak masalah ini syirik ini syirik ini syirik tidak masalah kalau memang jelas syirik yang menjadi masalah besar bukan begitu ya kan bahwa muslim ada yang takfiri yakni yang mengikuti kepada manhaj mengikuti kepada torikoh mengkafir-kafirkan yang lain namanya takfiri menganggap yang lain sesat 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 namanya tadlili dari Allah atau menganggap yang lain, ngamalin maulid bid'ah, zarah kubur bid'ah, dan sebagainya, namanya tabdi'i. Selalu membid'ah-bid'ahkan yang lain, padahal ini yang disebut bid'ah oleh hanya segelintir yang mengaku atas nama Quran dan Hadis atas nama Quran dan sunnah, ingat atas nama ajaran Islam. Ini justru ditentang oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan ini kamu salah itu. Dari akarnya kamu salah ngajinya kamu tidak benar tuh dari akarnya. Artinya dari mulai bagaimana kamu menguasai kaidah-kaidah, kan? Bagaimana kamu menguasai tentang takrif, definisi-definisi ini syirik? Syirik itu gimana definisinya? Bid'ah itu bagaimana definisinya? Kan? Dengan pemahaman yang luas. Karena semua ulama sama hadisnya memakai hadis itu sama takut dengan bid'ah. Sama semuanya takut dengan syirik. Siapa yang tidak takut syirik? Kan? apakah dikira para ulama ulama Islam ahlus sunnah wal jamaah tidak mendidik kepada umat Muslim agar umat Muslim ini menjauhi syirik agar umat Islam ini menjauhi bid'ah ah, dolala pasti semuanya pada mengajarkannya namun definisi syirik yang ingat di ketahui, diyakini oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan kepada umat Islam di muka bumi ini secara turun temurun bukan seperti definisi syirik yang sekarang kan di apa ditetapkan atau diyakini oleh segelintir saudara kita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Begitu pula dalam bid'ah Bid'ah yang difahami oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah Berbeda dengan definisi bid'ah Yang difahami oleh segelintir Saudara kita yang suka membidah-bidahkan maulid atau tahlilan atau apalah okay? Padahal hadisnya sama kok Sama hadisnya semua ulama pasti menguasai hadis itu Yang digunakan oleh mereka yang membidah-bidahkan Kita gunakan juga Karena kita khawatir Kita dan jamaah dan umat Islam Melaksanakan bidah dolalah Khawatir kita juga Tetap hadisnya sama Dan Fa'inna kulla muhdasatil umur Bidah Wa inna kulla bidah Dolalah Wa inna kulla dolalah Finnar apa dikira ndak sama hadisnya sama cuma beda dalam memahami definisi bidah ini sehingga dari definisi ini kalau sudah salah ya semualah dianggap bidah semuanya ya. semua karena banyak sekali yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ada di zaman yang setelahnya semakin berganti zaman semakin banyak yang yang apa yang bermunculan ya, di kalangan umat Islam ini perkara-perkara yang memang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam Allah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kan? Lahirlah apa? Lahirlah Penyusunan Quran dengan Quran yang sekarang ini ini sudah beda di zaman Nabi tidak setelahnya lagi kesini kesininya lahirlah bagaimana Al Quran ini ah, dikasih harokat dikasih tasdir dan masya Allah Dikasih titik, ya titiknya dua di bawah, tak titiknya dua di atas, kan? Kof jadi ada titiknya, fa jadi ada titiknya, kan? Di zaman Nabi ada sahabat, sebagian sahabat yang nulis, yang nulis tidak ada titiknya, masya Allah, kan? Di zaman Abu Bakar juga sama yang disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan dan yeah? Mas'hab Utsmani nggak ada titiknya boro-boro ada harokat fathah kasroh doma sukun nggak ada nah, tapi kan semuanya ahli Quran nggak pakai titik juga nggak akan terpleset karena Quran itu bukan di kertas di zaman itu di dadanya dan maknanya sudah dikuasai, maknanya dan sudah diterapkan dalam hidupnya dengan sempurna oleh sahabat. Dengan hakikat ajaran Quran itu sudah menjadi kehidupannya, sehingga para sahabat itu, manusia-manusia Quran, semua kehidupan sahabat Quran, semua bagaimana bisa terkecoh. Kan? Hanya dengan titik atau dengan harokat tidak membutuhkan itu. Sini-sini lahir harokat lahir dan sebagainya. Tambah lagi yang tukang menghafal dan sebagainya, kan? Ditambah lagi dibagi Quran itu, kan? Allah dikasih tanda. Itu semua bid'ah. Tapi kan dilakukan kan dibacakan oleh semua kan Termasuk oleh orang-orang yang membidahkan juga itu Ya enggak? Ya iyalah itu kan Iya Lucu tuh kan Buya di Makkah eh, Diskusi di sana Tentang masalah bid'ah Mereka menganggap segala hal yang baru Yang Nabi tidak contohkan itu bid'ah Oh itu di Makkah saja kamu sok ah kan tuh imam Bidahkan oleh kamu tuh khotib Hah? Saya sering denger kok setiap khutbah jumaah Dalam sholawat sih God sholawatnya Tidak seperti yang Nabi lakukan kok Terus khutbahnya saja tidak meniru Nabi kok ya. Nabi dalam khutbahnya kalimatnya Kalian semua ahli hadis tahu tentunya bagaimana khutbah Nabi. Lalu apa yang diucapkan oleh khotib-khotib sekarang? kan khutbah itu ibadah. Kadang-kadang membahas politik, kadang-kadang bahas itu ini dan sebagainya. Ya kan? Lalu setiap uh, apalagi uh, Ramadan terus semuanya kan harus berjamaah. Berjamaah dengan satu imam. Apakah di zaman Nabi ada sholat tarawih berjamaah di satu dengan satu imam? Tidak. Tidak kan? Lalu juga ditambah lagi bacaan Qur'annya satu khotaman kan? Dalam sebulan satu khotaman Qur'an. Apakah ada contohnya dari Rasul? Dalam sholat tarawih baca Qur'an satu khotaman. Lalu tanggal 27 biasanya kan sudah khotam itu. Oh, baca doa panjang sekali Doa kunutnya panjang sekali Saya tidak pernah menemukan bahkan dalam sejarah sahabat Tabi'in, tabi ini tabi, in, tabi in, gak ada Yang disebut salaf gak ada itu Khotam di ya, tanggal 27 oh, Baca doa panjang sekali doanya Hah? Sampai cangkul Kesel dengan ada contohnya dari Nabi Dia nggak bisa Ayo bidahkan dulu yang ada di tengah-tengah kalian Bedakan udah berani mereka membidah bidahkan Sebut anggap sesat aja Terus masalah dulu masalah foto Kan foto gak boleh Haram Foto itu haram Loh yang bikin aturan sekarang yang membolehkan foto pemerintah kalian, ya. kan? Hmm. Saya sebutkan semua ahli neraka gitu, itu pemerintah Arab Saudi ahli neraka kenapa membolehkan foto? Kan foto baru-baru ini kan dulunya haram foto itu. Sekarang bahkan dari dulu saja di saat menyebut haram masih banyak foto-foto yang dijual biasa di toko-toko. Toko foto Mekah, foto Madinah, foto itu, foto ini. Lah, ini kan diharamkan katanya foto ini. Foto yang sedang tawa, foto yang sedang ngecup Kan? ajar aswad dan sebagainya Tuh Nah Jangan sampai nanti membidah-bidahkan yang di luar Di luar negara kalian atau yang di negara kalian Kalian tidak bidahkan Bidahkan tuh pemerintah kalian Kalau kalian berani Bidahkan tuh Khotib-khotibnya Bidahkan tuh imam-imam besar Di Masjidil Haram Masjid Nabawi Itu bidah tuh Bidah Dolala. Nabi tidak mencontohkan tuh Ya kan? khotam Quran tanggal 27 Ramadan Baca doa panjang-panjang Lalu setiap bulan satu khotaman Quran Adakah contohnya dari Rasul? Ada Wallahi alfa wallah Seribu wallah Gak ada <tuh> Kalau mau ditambah Alfa alfi wallah Sejuta wallah Tetap akan ada. Allah, maka di sini perlu klarifikasi. Klarifikasi oleh kita umat Islam. Klarifikasi. Ya. Yang mengatasnamakan Quran, yang mengatasnamakan Sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi bikin TV sunnah, TV sunnah, TV sunnah, tapi banyak sekali hal-hal yang menyimpang dengan sunnah. Ingat Membid'ah-bid'ahkan amalan sesama muslim Tapi dirinya sendiri melakukan banyak bid'ah lagi Kalau memang bid'ah disebut Atau kaidahnya atau ta'rifnya, ta definisinya Pokoknya yang Nabi tidak contohkan itu bid'ah dolah umpamanya Seperti dalam hadis tadi dan, Lalu sahabat mau disebut bid'ah lagi Sayyidina Umar bin Khattab Mengumpulkan di masjid sholat taraweh dengan satu imam. Nabi tidak contohkan Sayyidina Abu Bakar tidak. Tapi nggak ada sahabat satupun yang menuding Sayyidina Umar ini melakukan bid'ah dolalah. Padahal sahabat semua tahu loh hadis itu. Justru saking tahunya. Dan ada pun yang membidah-bidahkan saking bodohnya. Kalau para sahabat saking tahunya. Datang Sayyidina Utsman bin Affan. Adhan Jum'ah ditambah satu lagi jadi dua. Di zaman Nabi tidak, zaman Sina Abu Bakar tidak, zaman Sina Umar tidak. Bukan? Ayo kamu sebutkan Sida Usman bin Ma'afan ahli neraka. Bid'ah lah itu. Ya? Innalillah. Jangan menuduh saja kepada yang ada sekarang atau orang-orang kampung. Kalian harus merubah Jumat itu adanya harus satu kali kembalikan kepada nabi itu kan. Nabi tidak mencontohkan dua kali adan Jumat ah. itu bidah, bidah dolalah finnar di neraka itu. Coba publikasikan Sayyidina Utsman ahli neraka dan semua sahabat yang ada di masa Sayyidina Utsman yang semuanya tidak pernah mengingkari kepada bidahnya Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman menambah azan dua kali, semua ahli neraka sahabat itu publikasi oleh kalian. Tidak berani disuruh begitu, tidak berani. Buya suruh begitu, mereka tidak berani. Kenapa kalian tidak berani? Bukankah definisinya sama? Dengan Allah. Lalu kalian menganggap kalian lebih benar. Dan kalian ada dalam hak ini. Ini perlu diklarifikasi oleh kita. Ajaran Islam, ajaran yang sangat agung sekali. Dari sisi ajarannya sempurna, kalau dari Muslimnya sisi orangnya boleh jadi banyak kesalahan. Jangankan orang awam, kiai saja boleh jadi salah. Jangankan orang. Awam, ingat? Ya, kalau begitu, ya, saya angkat tangan. Ada Muslim yang disebut teroris, ya saya angkat tangan. Mungkin saja, proses saja, ya, secara hukum, benarkah? Ya, nanti bisa polisi dan kejaksaan, lalu pengadilan yang nanti memutuskan ini ini teroris atau bukan, ya kan? Tidak bisa saya membela bahwa muslim pasti bersih dari sifat teror ya Enggak Mungkin saja muslim bisa saja membunuh Muslim bisa saja melakukan dosa-dosa besar Muslim bisa saja dia punya sifat terorisme. ya. Tapi ajaran Islam Pasti kan? Pasti bersih dari segala kejelekan sedikit bersih daripada ketidakbenaran sedikit pun, bersih daripada cacat sedikit pun. ajaran Islam ajaran yang sempurna. tiba-tiba nah, Buya mendengar di YouTube ada seorang ya yang disebut uh, yang ditokohkan disebut kiai yang menyebutkan bahwa Islam ini kan ya, masih belum sempurna. Inna lillah. dengar dibuka dilihat benar gak? Dengarkan. Inalillah wa inna ilahi rajiun. Siapa saja yang menyebut Islam ajaran yang ada kurang, yang tidak sempurna itu artinya ada kurangnya. Ingat, ada kurangnya maka ini bahaya karena ini bisa mengeluarkan dirinya dari wilayah iman dzalik. kalau berbicara Muslimnya, boleh Muslim di zaman kita masih banyak kekurangan. Jelas, Muslim di zaman kita masih banyak melakukan kesalahan, banyak yang melakukan dosa besar. Jelas, saya tidak bisa menyangkal karena saya pun sebagai Muslim banyak melakukan kesalahan, ya, karena untuk menjadi Muslim yang sempurna di dalam keilmuan, dalam akhlak, dalam niat, dalam amal, dalam ucapan itu perlu proses perjuangan yang panjang. Boleh jadi sudah kakek-kakek, nenek-nenek masih tetap banyak kesalahan. Makanya di sini perlunya kita punya murabi, punya guru. Di sini perlunya kita banyak kawan yang soleh agar menguatkan kita ketika kita mau membangun kesolehan perlu banyak teman-teman ahli amal yang rajin beribadah agar kita terbawa jadi orang yang rajin beribadah kita perlu juga melihat lingkungan kalau punya rumah itu lingkungannya lingkungan orang-orang ahli ibadah orang-orang yang fahamnya baik jangan sembarang Memasukkan anak ke sekolah Lihat dulu ajarannya Ajaran agamanya, akhlaknya Bagaimana Amaliyahnya dan ucapannya bagaimana Hatta memasukkan Anak ke pesantren saja Harus hati-hati di zaman sekarang ini Kenapa? Karena banyaknya Pesantren yang mengatasnamakan Quran dan hadis, tapi banyak Penyimpangan daripada Quran dan hadis Itu sendiri Sok-soan anak dipesantrenkan ke timur tengah Pulang, eh abahnya, kakeknya, semuanya, jamaahnya Disebut musyrikin semua Kenapa? Karena karena masih tukang tawasul Gara-gara masih tukang tawasul, disebut, disebut musyrikin semua Ini musyrikin, kakek saya musyrikin, leluhur saya musyrikin Ulama-ulama di Indonesia musyrikin Yang mengajarkannya wali songo itu gegeduknya, kentongnya musyrikin katanya hai hai eh? Ini orang tuanya, ndak teliti nih memesantrenkan anaknya, menyekolahkan anaknya dari mulai TK harus teliti, SD ingat plus 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 kalau pakai plus itu biasanya kan agama. Nah, kalau plus agama harus lebih hati-hati siapa pengajarnya, bagaimana pahamnya, bagaimana manhajnya, itu kan? Karena di Indonesia ini sudah banyak pesantren-pesantren yang ini sudah keluar dari jalur manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita kalau nonton TV, dengar radio harus hati-hati juga. Karena sudah banyak yang bikin channel TV dan radio yang di dalamnya mengajarkan paham-paham manhaj yang di luar ahli sunnah wal jamaah ingat dan ini kan bahaya kalau sudah mengatasnamakan Islam ini perlu mengklarifikasi kita umat Islam wajib mengklarifikasi terutama para ulama ulama ahli sunnah wal jamaah harus berbicara jangan dibiarkan umat terjerumus harus berbicara Bagaimana sih akidah ahli sunnah wal jamaah? Jelaskan. Bagaimana coba pendidikan akhlak versi ahli sunnah wal jamaah? Jelaskan. Bagaimana dalam urusan fikih versi ahli sunnah wal jamaah? Jelaskan karena yang di luar ahli sunnah wal jamaah dalam fikihnya saja mereka tidak bermazhab tidak kepada Imam Syafi'i, tidak kepada Imam Malik, Imam ah, Abu Hanifah, Imam Hambali. Ada sebagian yang mengaku saya kepada Imam Ahmad Hambali, Imam Hambali. Ternyata dalam fikihnya banyak yang bertolak belakang dengan Imam Hambali sendiri. Bahkan yang Imam Hambali fatwakan yang Imam Hambali lakukan mereka umpetin dalam kitab Imam Hambali, dipeti eskan Disangka kita para ulama tidak tahu Imam Hambali punya pendapat itu Padahal kita mengkaji mazahibul arba'ah Lalu mereka berfatwa kepada jamaahnya Bahwa amalan ini bid'ah Amalan ini ber Imam Ahmad sendiri berfatwa tidak seperti itu Imam Ahmad sendiri ha? amalannya malah gitu kan Yang ditudingkan bid'ah itu oleh mereka Ini dalam fikihnya Nah, maka kita harus selalu hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita harus klarifikasi ya. Harus klarifikasi. Beruntung kita dididik oleh ulama ahli sunnah wal jamaah yang dididikan kepada kita adalah ajaran Islam yang sempurna. Walaupun kita sebagai muslim merasa jauh dari sempurna. Yang tidak sempurna saya kalau Islam sempurna, solat sempurna. Kalau saya solat, nah, saya mah tidak sempurna. Banyak salah saum sempurna. Kalau saya saum, saya banyak salah haji sempurna. Tapi kalau saya haji, saya banyak salah kesalahan dari saya, bukan dari ajaran. Ini kan paham, kan? Makanya solat saya, saya sendiri masih. Ragu-ragu ini diterima, enggak ya? Sholat saya, kenapa saya juga tahu kepada kekurangan saya. Adapun dalam Quran, dalam hadis tentang bagaimana janji Allah kepada orang yang sholat, kepada orang yang zakat, kepada orang saum, kepada orang yang haji, dan sebagainya yang melakukan amal sholat, ya itu kan sholat yang benar, yang sesuai dohirnya batinnya dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau sholat yang saya lakukan beda. Dan kenapa? Karena banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Sehingga saya tidak bisa menjamin sholat saya diterima. Hanya saya berharap, berdoa, semoga salat saya, semoga saum saya, semoga, 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 semoga. Di balik semoga itu ada remeng-remeng. Benar nggak? Di balik semoga itu ada keraguan. Benar nggak? Kalau sholatnya Nabi pasti, gitu kan? Tapi kalau sholat saya remeng-remeng ini, maka disinilah kita harus banyak istighfar. itulah hikmah daripada disunahkannya istighfar setiap habis sholat. Harusnya istighfar itu setiap habis berdosa. Tapi Nabi menyuruh kita istighfar habis Sholat artinya menunjukkan Nabi tahu kalau umatnya nanti sholat banyak yang enggak bener, hingga harus istighfar setelah setelah sholat jelas nggak? Karena Nabi sayang kepada kita, karena yang menjadi obat bagi dosa adalah istighfar. Kalau kita banyak istighfar merasa kita berdosa meminta ampunan kepada Allah. Insya Allah kita harus yakin Allah Maha Pengampun ya. Maka kita jangan berani-berani ujub dengan amal yang kita lakukan. Jangan harapan bagus, ketelitian harus, ingat. Tapi perasaan bahwa salat saya wah sudah bagus jangan maka kita harus selalu banyak istighfar dan ilmu ini ilmu yang sangat sempurna. Ini yang harus disyukuri oleh kita. Yang kita kaji ini ilmu Islam, ilmu yang sempurna, kan? Islam ajaran sempurna, agama sem, sempurna. Saya muslim yang jauh dari sempurna. Dari benar juga jauh saya begitu kan? aku mah apa tuh. Nah gitu kan? Allah. Ini yang dimaksud dengan ilmu 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 ini. Yang kita kaji, ilmu yang sangat agung sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah dan sekarang keutamaan-keutamaan ilmu ini ya dibahas oleh uh, para ulama-ulama Allah Di dalam kitab Al -Nah, Al-Man Sawi Dan sekarang sudah sampai ke halaman 95 ya, Kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semid radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi'ulumih Mari kita teruskan Ya, Sekarang sudah sampai kepada Waqala ba'duhum itu kan hmm? Itu Apa? Yang mana? <San> Abawa. <San> Ta'alam fa'inal ilma. Itu. Itu kan? Kola <San> ba'duhum benar? Hah? Ya. Kola <San> ba'duhum. Kamu tidur nih. Ini suara yang banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim Qala radiyallahu anhu wa nafa'ala bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin Wakala dan telah berkata sebahagian mereka para ulama dalam bait syairnya nazomnya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi ta'allam belajarlah kamu yakni belajar ilmu agama Ya, fa innal ilma karena sesungguhnya ilmu agama itu Zainun li ahlihi Ini merupakan hiya, perhiasan Hiasan bagi ahlinya ya, Zainun itu kebaikan ya Keindahan Atau zinun ya, Atau zinun li ahlihi Zinun dari zina Apa artinya? Hiasan Zinun li ahlihi dan, ada zainun, ada zinun. Wafatulun dan merupakan keunggulan waunwa dan ini merupakan alamat yang jelas, di mana kalau seseorang punya ilmu dimanapun berada maka akan diketahui oleh semua orang. Likulil mahamidi alamat bagi semua keterpujian. Ilmu itu alamat bagi semua keterpujian. Wakun Mustafidan, jadilah kamu orang yang mengambil faidah, ya, mengambil faidah. Kullayau <tuk> min di setiap hari dan di setiap malam. Walaupun sewaktu-waktu kita mufid, yakni memberikan faidah, tapi, kan, ya, ketahuilah bahwa mengambil faidah harus lebih banyak daripada mufid. Karena banyaknya ilmu, ingat, yang harus kita ketahui. Ingat. Minal ilmi daripada ilmu. Wasbah dan renanglah kamu fi buhuril fawaidi di lautan-lautan faidah-faidah daripada ilmu. Tafakkah. Dan mengkajilah kamu ilmu fikih ya? ilmu syariat Islam fa innal fiqha afdhalu qaidin karena sesungguhnya fikih itu adalah penuntun yang paling utama ilal birri wa taqwa yang menuntun kepada kebaikan menuntun kepada ketakwaan wa syahidi dan fikih itu adalah saksi yang paling adil. Hua al alamul hadi. Ilmu itu adalah al alamul hadi bendera yang menunjukkan ilah sana kepada jalan petunjuk. Hua ilmu itu al hisnu adalah benteng. Yunji min syururis syada'idi yang menyelamatkan Ya, dari segala dari kejelekan segala musibah syadaid segala kesulitan wa inna faqihan wahidan mutawarrian dan sesungguhnya seorang yang faqih yang mengerti dalam agama yang apik mutawarrian apik Asyadu itu jauh lebih berat ala syaitani kepada setan min ya abidi, daripada seribu orang yang ahli ibadah seorang yang mengerti dalam agama itu lebih berat bagi setan daripada setan melayani seribu orang ahli ibadah ahli ibadah dan ahli ibadah ingat kalau kita ibadah aja terus tapi jarang ngaji ke ulama bahaya itu dimainin sama setan terus. terus 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 aja lah terus banyak wirid ya kamu di kamar ada ulama pun juga agak ah, usahlah sebulan sekali cukup lah ya, cukup cukup jangan banyak 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 amal saja banyak amal baca Quran hafal Quran hafal Quran hukumnya sunnah kan? tapi mengenal Allah akidah. mengenal akhlak mengenal hukum dari para ulama ini hukumnya fardhu ain kan ayo ayo kamu Oh sudah kamu tahfid saja Hafal saja Quran kamu Akhirnya tidak mengenal kepada hukum Jangan banyak ngaji ke ulama Jangan-jangan Wirid kamu solawat yang banyak Zikir eh, yang banyak Udah Dan se sebulan sekali ajalah ngajinya Inalallah Akhirnya tidak mengerti kepada hukum Halal dan haram tidak mengerti Tidak kan? mengerti kepada akidah yang hak maka bagi setan itu nggak berat itu orang yang tukang ibadah nggak berat bagi setan walaupun 10.000 ribu tukang ibadah setan menghadapi mereka walaupun setannya hanya satu yang dihadapi 10.000 ribu ahli ibadah bawa tasbih semua bawa tasbih semua oh dikir terus dikir sehari 100.000 ribu dikirnya tapi dia nggak ngerti hukum dia nggak ngerti dalam akidah Eh ya kan? mana yang hak mana yang batil nah bagi setan bagaimana? Ah senyum saja setan menghadapi sepuluh ribu yang kayak gitu. Tapi begitu menghadapi satu orang yang mengerti dalam hukum berat rasanya, berat rasanya. Sehingga setan itu kalau menghadapi fakih dia tidak berani sendirian, tapi ngajak teman-temannya. Jadi seribu setan, seribu setan. dengan <tuhun> <itu> <tuhun> Ah telepon, eh. Hah? Sini loh, gitu kan? Bantuin gua. Ah, ini orang nih berat sekali nih saya ada bin ng ngerti urusan hukum deh. Urusan akidah mau diplesetin, dia ngerti urusan akidah, itu kan? Akhlak diplesetin, niat mau diplesetin, dia ngerti itu mana yang benar mana yang salah. Bantuin dong. you yuhi ba'duhum ba'dhu saling telepon satu ya. Ayo ngumpul. Gimana caranya menghadapi orang ini? Ya harusnya kita memperlihatkan seperti dia pakai sorban. Ya kan? Ya kalau kita pakai anting mau goda kiai yang pakai sorban nggak akan laku. Jadi harus pakai jubah sorban. Akhirnya wah kolam Allah taala. Qala Rasulullah haditsun sahihun haditsun hadits. Ah baru dipercaya. Oh kata kata kiai oh ini teman saya itu. Akhirnya digelincirkan oleh setan itu, gitu kan? Nah, maka ingat tafakoh Kamu harus mengerti dalam agama. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, ya. Bagaimana? Bahwa ya, man yuridillahu bihi fiddin. Nabi bikin kaidah bagi kita umatnya man barang siapa orang yuridillahu bihi khairan yang dikehendaki oleh Allah di azalinya khairan akan menjadi hamba yang baik menurut Allah yufaqihu maka Allah pasti menakdirkan kepada dia untuk bisa mengerti dalam agama waktu di dunianya ini maknanya yufaqihu fiddin ya jadi kalau kita tidak ngerti dalam agama bahaya ini bu kita bukan orang baik walaupun ahli ibadah ahli ibadah harus mengerti dalam agama. Ya, Mudah-mudahan Allah memberikan fikih ya ini mengerti ya dalam agama dalam hati kita semua sehingga kita mengenal mana hak mana ba mana batil semoga kita menjadi ahlul hak. Semoga Allah memperlihatkan kepada kita dan kepada umat Islam yang hak adalah hak. Dan Allah memberikan rizki kepada kita dan kepada mereka untuk bisa mengikuti hak itu. Dan yang batil adalah batil. Dan kita dan mereka dikasih rizki untuk bisa menjauhinya. Bijahi Nabi S.A.W. Semoga kalimat ini manfaat nah, Kita ketemu lagi insya Allah Di bulan yang akan datang dengan momen Mengagungkan Merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana <tuh> anfa'na bima'allamtana Rabbi yanfa'una رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذنيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تدينا رسل المنون واكفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفى وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيه الغرر في حل حصى وأرواد الجيش بما إنها على المعاش ومعادي وعلى ذريتي وبطني أمرد أمرضك سَبَحَتْ وأروت الجيش بما إنها على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمريت كفا سبحت فيها الحصا ما إن على المعاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري يسر الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذما واستجب منا دعانا كرما يا كريما كلما يَسِّرِ الْأَمْرَ عَلَيْنَا سُرْعَتًا إِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ عَلَيْنَا عُسْرًا وَاسْتَجِبْ منا دُعَانَا كَرَمًا يَا كَرِيمًا أَنْتَ رَبُّ الكرما يَسِّرِ الْأَمْرَ عَلَيْنَا سُرْعَتًا إِنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ عَلَيْنَا عُسْرًا وَاسْتَجِبْ منا دُعَانَا كَرَمًا يَا كَرِيمًا أَنْتَ رَبُّ اللهم اهدنا بهناك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي